enak itu ada kerasa makan. Jadi sudah punya pacar atau belum? Usia saya tahun ini 33 tahun. Tetapi saya tidak khawatir dan saya percaya diri sekali. Mengapa? Karena industri penjara saat ini direktur-direkturnya juga sangat muda-muda. Mereka berusia 29 sampai 38 tahun. Sangat sedikit yang usianya 40 atau 50 tahun. Apalagi nanti kalau saya dianggap layak dan dinilai memiliki kapasitas, saya tidak sendiri. Saya bersama Pak Omayo itu 48. Bu, Pak ini tidak berada dalam apa koridor pemberdayaan ekonomi. Jadi apa hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat? Kemudian kepada Pak Amirudi, kita bicara tentang sebuah industri yang besar yang berkaitan dengan sebuah konsep untuk membangun masyarakat kita ini. Nah, kira-kira menurut saya, kalau saya jadi Anda, saya minta KPI dibubarkan aja supaya tidak ada proses kita tidak susah-susah kayak begini. Kasih saja kepada seluruh industri ini membuat asosiasi pertenasian dan peretikaan. Biarkan dia di bawah parlemen yang merawat kita buat aturannya. Kalau seandainya KPI ini memang tidak diberikan kewenangan yang lebih besar, itulah kira-kira. Kan Bapak ini kan tanggung jawabnya penanggung jawab kajian analis program misteri di stasiun televisi, ya kan? Ininya penanggung jawabnya. Bapak S3 di kajian budaya. Pak Ipan atau Pak Iswandi, saya ke Pak Iswandi dulu. Bapak kok ditugaskan di sini sementara kan S3 Bapak sebenarnya budaya dan media. Ini juga aneh penempatan yang sekarang. Your education background nggak sama dengan you punya ini tugas yang sekarang. Bagi saya juga aneh, makanya apa yang you inginkan itu tidak terlaksana gitu. Bukan the right man from the right place sekarang ini penempatan di KPI ini. Orangnya bidang studinya lain, ditempatkannya lain, kan aneh. Saya baru baca sekarang nih. Sesi keempat kita dalam fit and proper test, uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Informasi Pusat oleh Komisi 1 pada sore hari ini. Yang ketiga, dalam satu kata atau kalau tidak bisa mungkin dalam satu kalimat, saya ingin Bapak Ibu menggambarkan hubungan seperti apa, hubungan ideal seperti apa antara KPI dan industri penyiaran. Jika mengawang, tolong hanya satu atau paling banyak satu kata atau paling banyak satu kalimat. Terima kasih. Terima kasih Bu Mutia. Suaranya juga enak didengar. Jurnalis, iya dong, sesama dapil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dewi mendadak juga. Saya selamat, mohon maaf, bapak-bapak. Tapi kalau boleh, mohon saya diberi kesempatan memberikan bukan tanggapan. Saya justru ingin bertanya kepada bapak-bapak. Pak, saya punya satu pendapat beda. Konglomerasi itu sebenarnya bukan dosa bisnis atau juga bukan dosa politik. Mohon argumentasi ini, kalau betul bapak-bapak merasa ini betul, bapak tolong dukung saya dengan satu statement yang betul-betul penguatan. Tapi kalau tidak betul, tolong bapak katakan tidak betul dengan variabel dan parameter pengukurnya. Ya, satu itu. Kedua, kan sudah 3 bulan terakhir ya. Anda tahu bahwa media massa sekarang, khususnya televisi, itu dikuasai oleh konglomerasi yang ada. Secara jujur saya mau nanya, apakah anda-anda ini sudah terkontaminasi dengan para konglomerasi tersebut untuk menuju ke bawah? Amiruddin, Romi Fibri. Itu yang di belakang yang ibu-ibu itu kalau dia ngomong sah itu udah biar dia tahu. Jangan basah, sah.